Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan batal islah, dukungan di Partai Kabah pun kembali terpecah di pemilu 2019. Di forum Mukernas ketiga, P3 kubu Humpre Jemat mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Jalan panjang islah Partai Persatuan Pembangunan tak kunjung membuahkan hasil. Di pemilu 2019, Partai Kabah ini kembali terpecah menjadi dua kubu. Padahal P3 kubu Romahur Musi telah mendaftarkan dukungan kepada pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Agustus 2018 silam. Melalui forum Mukernas ketiga, P3 pimpinan Humpre Jemat justru mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Dukungan kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 ini dilandasi kekecewaan akibat niat islah yang ditolak P3 kubu Romahur Musi. Niat baik untuk membangun persatuan partai dijawab oleh pihak Romahur Musi dan kawan-kawan dengan sambutan ingin mempidanakan penyelenggara dan peserta Mukernas 3. Maka forum Mukernas 3 P3 Muktamar Jakarta menjatuhkan dukungan politiknya untuk bersama berjuang dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 2. Menanggapi perpecahan dukungan di dua kubu P3,